Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Dror Anak Pompa Hidram by B50. Tinggalkan subscribe-nya, jangan nyalakan loncengnya Dror, biar tidak ketinggalan notifikasi terbaru dari video saya berikutnya Dror. Oke. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit membagikan cara pembuatan tabung hampa ya, ataupun cara pengecatan Dror. Fokus ke cara pengecatan terlebih dahulu. Pertama-tama kita siapkan pipanya. Ini sengaja saya ukuran pipa yang 4 in dan AW Dror ya, 4 in AW. Nanti bahan-bahannya kalian siapkan pilok sesuai warna, terus solasi ya, solasi putih kayak gini. Oke, dan ini kita ukur terlebih dahulu panjangnya sesuai keinginan, sesuai selera masing-masing. Oke, saya ukur terlebih dahulu Dror, nanti kita potong. Ini selesai kita tandai, langsung aja kita potong ya, menggunakan gergaji besi. Kalau nggak punya gerinda loh, kalau punya gerinda kita potong dengan gerinda aja lebih cepat loh ya. Caranya gimana, langsung aja ikuti loh caranya loh. Oke, saya kesampingkan dulu. Mata gerindanya menggunakan mata gergaji besi loh ya, kayak gini loh. Sudah selesai dan hasilnya pun rapi. Oke, langsung aja kita menuju ke pengecatan Dror ya. Kita menuju ke pengecatan. Oke, kita bersihkan terlebih dahulu. Oke, sekiranya sudah bersih, kita buat model ya. Jadi jaraknya yang di bawah ini, yang di bawah
jaraknya 5 cm 5 cm, yang di atas 5 cm, 6 cm gak apa-apa loh. Oke, setelah motifnya selesai, itu motifnya itu terserah lor ya, terserah keinginan. Langsung aja kita menuju ke pengecetan. Oke, langsung aja kita cat atau kita pilok lor. Oke, setelah kelihatan rata semua lor, langsung kita kelupas solasinya lor ya. Akhirnya seperti ini lor ya, tampilan akhir finishing seperti ini. Jadi ini mengkilap lor, jadi hasilnya rata dan juga bagus lor ya. Jadi modelnya itu tergantung selera masing-masing. Oke lor, jadi itu saja dari sedikit video kali ini, cara pengecatan dari tabung hampa pompa hidram lor ya. Jadi untuk variasi aja, lebih bagus dipandang dan keren lor. Jika video ini bermanfaat, tinggalkan subscribe di bawah lor ya, tinggalkan subscribe di bawah, dan jangan lupa nyalakan loncengnya lor, lonceng. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika minat atau pemesanan, bisa langsung hubungi kontak WA saya lor.